planet di luar tata surya atau sering disebut sebagai eksoplanet selama ini juga menjadi sumber penelitian para peneliti karena memberikan pandangan mengenai dunia lain. Salah satunya adalah WASP-76b, eksoplanet seukuran Jupiter. Namun, bukan soal ukuran masifnya saja yang menarik. Planet ini rupanya punya suhu permukaan siang hari yang sangat panas, bahkan cukup untuk menguapkan besi. Suhu permukaan WASP-76b diperkirakan sekitar 2246 Celsius di sisi siang hari. Sementara kondisi malamnya pun tak kalah ekstrim, yakni guyuran hujan besi yang melanda di waktu tersebut. Tapi dalam sebuah penelitian baru, kondisi itu masih bisa lebih ekstrim lagi. Peneliti menyebutkan suhu permukaan masih berpotensi lebih panas lagi. Selain itu, peneliti juga menemukan kandungan sodium dan kalsium terionisasi. WASP-76b atau yang juga dikenal dengan nama Jupiter panas ini, orbitnya hanya membutuhkan 1,8 hari bumi. Jaraknya sekitar 640 tahun cahaya dari posisi kita di alam semesta. Dalam studi baru ini, para peneliti menggunakan data dari Gemini North Telescope di Hawaii untuk melihat suhu sedang di WASP-76b yang merupakan perbatasan antara siang dan malam. Peneliti menggunakan proses spektroskopi transit di mana cahaya bintang planet eksoplanet bersinar melalui atmosfernya sepanjang perjalanan kembali ke bumi. Kualitas dan komposisi cahaya itu memungkinkan peneliti membuat perhitungan tentang atmosfer pada berbagai kedalaman yang berbeda. Dalam kasus ini, tim mampu mengidentifikasi 3 garis spektral langka yang menunjukkan adanya kalsium terionisasi. Lebih lanjut, teknik spektroskopi ini juga memungkinkan para astronom untuk menemukan jenis rahasia tentang planet eksoplanet yang berjarak ratusan tahun cahaya atau lebih.